Nah, pengalaman pahit apa yang didapat daripada Malaysia ni? Pengalaman pahit tu yang saya dapat sebulan tu saya rasa sekitar 9 juta. 9 juta. Allah. Gaji saya pun tak seberapa. Alamak, pergi Malaysia lah kerja ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, spesial hari ini saya tidak buat video reaction karena saya mengundang satu bintang tamu yang lumayan famous kalau menurut saya. Karena memang banyak sekali kawan-kawan yang komen gitu kan. Nah, di sini ada Ali Indo Malaysia. Ini salah satu YouTuber yang ada di Jawa Timur, guys. Jadi langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cak Mujib. Bang Cak Mujib. Bang Cak Mujib, asik. Oke. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabar Cak Mujib macam mana? Alhamdulillah sehat. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya kalau bahasa saya campur dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Asik. Ini bintang tamu kita tuh unik, guys. Karena kenapa beliau ini bisa berbahasa Malaysia. Dan so itu membuat apa ya, saya tuh kayak wow gitu, tertantang untuk ya podcast dengan beliau ini. Asik. Oke. Ngomong-ngomong, apa kerjaannya sekarang ini? Kerjanya sekarang ini alhamdulillah buka usaha kecil-kecilan roti canai. Oh, roti canai ya, khas-khas Malaysia ya. Dan bagaimana sih istilahnya peminat yang di sana itu, ramai enggak gitu peminatnya? Alhamdulillah kalau di kampung saya ini semua rata-rata kan kebanyakan apa bekas TKI daripada Malaysia juga. Oh, gitu. Ramai yang di Malaysia. Dalam 88% tu kerja dekat Malaysia, yang lain tu macam ada dekat Arab ke Saudi ke macam tu, Hong Kong. Tak terlalu banyak kalau lain negara. Tapi emang ramai sangat lah. Sehari boleh habis berapa ton itu? Bukan ton lah. Ton tu kalau dekat macam bandar-bandar, dekat bandar pun tak habis macam berton juga. Ini dekat kampung kan, ini dekat kampung dalam pelosok. Tapi alhamdulillah, dalam setakat 4 kilo tu 3 kilo tu dah lumayan, itu yang biasa. Tapi kalau yang paling banyak tu sekitar 10 kilo lebih lah macam tu. Masya Allah, sugih ya kata orang okay. Jawa, sugih. Amin. Oke, Abang Ali ya, Abang Ali atau siapa manggilnya saya ini ya? Tak payah panggil abang lah. Ali. Ali. Oke, Ali. Saya melihat bahwasannya Ali ini sudah pernah tinggal di Malaysia. Kira-kira berapa tahun di sana, Ali? Kira-kira semuanya sekitar 7 tahun. 7 tahun. Masya Allah, lama sangat lah. Lama sangat. Oi, pandai cakap Melayu ni kan. Lama. Adalah sikit-sikit. Sikit-sikit, sedap-sedap. Sedap dengar. Oh, okey, siapa dululah subscriber daripada Cak Mujib ni? Okey, assalamualaikum. Saya pun tahu Cak Mujib pun saya selalu tengok channel dia, pastu yang komen pun ramai juga orang Malaysia. Jadi saya nak sapa orang Malaysia, apa khabar semuanya? Semoga sihat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang untuk subscriber Indonesia, semoga kita selalu damai selalu dan dirahmati oleh Allah dalam lindungan Allah juga. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, di sini kita akan ya bertanya-tanya sedikit dengan Ali ini ya, tentang hal-hal yang ada di Malaysia seperti itu, pengalaman beliau ketika tinggal di Malaysia dan bagaimana kehidupan di sana. Jadi ya, sebelum menonton video ini lebih lanjut, silahkan subscribe dulu channel saya dan channel Ali Indo Malay ini, guys. Nanti link di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe kan? Subscribe gak?
subscribe. tapi saya dalam selalu buat konten saya tak pernah cakap subscribe. Woi, mantap ini, mantap. Oke, mungkin sekali-kali boleh lah. Tapi alhamdulillah ramai yang support saya juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, kita akan beranjak ke pertanyaan pertama. Saya sudah menuliskan beberapa pertanyaan di sini. Nah, bagaimana kehidupan di sana Ali ketika Ali ini tinggal di Malaysia? Kehidupan dekat sana alhamdulillah tak jauh beza, tapi yang buat kita macam merasa beza tu dengan sifat-sifat orang Malaysianya, dengan orang yang punya apa, yang bos kan. Kita dekat sana kan cari rezeki ataupun nak hidup macam mana, kita kerja tu tak payah, tak payah susah-susah nak surat sekolah ke apa ke macam. Aha. Dekat sini kan kalau dekat Malaysia ijazah, tak tahu apa nama ijazah. Oh, berarti berarti kat Malaysia tu tak memerlukan ijazah tu, bukan? Tak memerlukan. Tak ada. Yang dekat sana tu, dekat Malaysia tu yang perlu itu adalah kerajinan, kerja cepat. Apa? Jujurlah macam jujur, tu. Jujur. Okey. Masya-Allah berarti ya. Okey. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana adaptasi ketika baru sampai dekat Malaysia tu pasal makanan kat sana? Kalau pasal makanan dekat sana, saya apa agak sok juga kan, terkejut juga. Oh, iya ke? Makanan itu ada yang bermacam-macam. Yang kari itu dulu mula-mulanya saya tak suka sebab dengan baunya itu kan. Tapi kan sekarang ada beza, ada kari dengan kari ikan dengan karinya orang India lain. Kalau yang kari Malaysia itu baunya kurang sikit. Oh, macam mana bau dia, macam mana? Kalau yang kari India tu baunya menyengat sengat. Oh, macam tu. Kalau yang Malaysia, yang kari ikan tu kurang sikit lah, boleh kita macam kan tu. Sama dengan kari-kari yang di Indonesia apa beda? Kalau kari dekat Indonesia saya belum pernah coba. Oh, belum pernah coba. Oke. Siap. Nanti tak boleh dicoba lah. Buat. Oke, okay, yang selanjutnya bagaimana adaptasi dengan orang sana? Macam mana berkawan dengan orang sana dan apa nama tu, respon orang-orang sana terhadap Ali itu macam mana? Respon orang sana tu alhamdulillah lumayan ramah, ataupun kita yang penting kita baiklah, yang penting kita baik. Kalau kita baik, akhlak. Alhamdulillah kawan-kawan saya pun dekat sana pun ramai orang Melayu. Kerja saya ramai orang Melayu juga semuanya. Alhamdulillah. Tak susah. Saya ya? Pun yang pandai bahasa Melayu tu belajar dengan kawan-kawan saya pun juga. Oh iya, berarti tak susah ya berkawan dengan orang Malaysia tu, tak susah. Tak susah sangat. Malah kita selalu gurau, dia selalu suka gurau dengan kita macam tu. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, peraturan yang ada di Malaysia pastinya berbeda kan dengan yang ada di Indonesia. Nah, menurut Ali itu lebih ketat mana, Malaysia atau Indonesia dalam segi kehidupan? Kalau segi kehidupan dan kita nampak ketat mana ataupun yang mana, itu lebih ketat Malaysia juga. Oh iya, lebih dan disiplin ya? Lebih disiplin. Masalah cakap pun kita tak jangan sesuka hati kita nak cakap macam mana. Macam kan bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia kan beza kan. Macam main itu sana agak tak sopan sikit. Main tu apa? Kalau sumpah mas saya ajak Cak Mujib, ayo main, itu jangan cakap tu, itu agak tak sopan. Oh, enggak boleh gitu, enggak boleh gitu. Apa artinya apa gitu, penasaran saya. Macam tak senonoh itulah sembarangan cakap. Oh, macam mengajak pergi ke sesuatu tempat yang memang tak baik. Macam tu. Macam tu. Lepas tu macam dengan awek lah, macam tu dengan perempuan. Berarti yang kata yang baik apa? Kalau yang baik tu macam jom kita pergi bermain macam tu. Oh, tetapi tetap ada main kan? Dah. Bezanya apa tu? Kalau bezanya tu ayunya itulah. Oh, okey. Berarti kat sana tu memang lebih disiplin daripada Indonesia kan? Selama hidup di sana, pernahkah Ali tu kena saman ke, kena denda macam tu? Pernah tak? Kalau kena denda, kena saman pernah juga dulu. Oh, pernah. Masa sebelum kerja roti canai. Oh, iya. Tu pasal apa tu? Sebab tak bawa, macam kita kan orang asing. IC. Asing bukan tak ada IC kan. Bawa motor, itu saya kan belum pernah tahu. Bawa motor, lepas tu terjumpa dengan polis, tak ada SIM kan.
Nah itu oh, tak ada SIM lah. Okey okey okey, faham faham faham. Salah juga meskipun kita dah ada surat-surat apa. Okey okey okey, faham faham. Okey, selanjutnya apakah mudah mencari pekerjaan dekat Malaysia ni? Kalau yang saya rasa mudah sangat. Mudah sangat. Mudah sangat. Okay. Dekat sana macam-macam kerja ada. Oh iya ke. Jadi memang apa nama tu, orang ramai pergi Malaysia tu sebab pekerjaan dekat sana ramai. Banyak. Ramai. Banyak, banyak sangat dekat Allahu sana. Allahu akbar. Jadi setiap kedai tu buka lowongan pekerjaan macam tu atau macam mana? Buka lowongan kerja yang janji kita tu pandai, macam kalau kedai makan kan. Kita tu pandai, kena pandai menulis je itu dulu. Saya mula-mula saya punya kelebihan tu menulis je di kedai, kerja dekat kedai makan tu, kedai roti canai. Jadi apa dekat sana? Jawatan apa tu? Jawatan ambil order je dulu, macam orang datang tu kita ambil order. Oh, apa nama tu, boleh dikata tu pelayan lah kalau sini ya. Okey. Terus pengalaman yang menyenangkan nih ketika tinggal di Malaysia apa? Kalau yang buat saya seronok tu pertama-tama kan? Aha. Gaji. Okey, gaji guys. Masa terima gaji. Ya Allah. Masa terima gaji kedap. Yang kedua tu punya kawan baik. Oh, kawan baik orang sana. Ah, pasal gaji nih, aduh. Penasaran saya. Ini berapa gajinya? Seorang pelayan di sana itu berapa gajinya sih? Kalau gaji saya yang satu kerja ini yang pagi ini sekitar berapa? Kalau duit Indonesia kan? Duit Indonesia itu sekitar 4 juta. 4 juta dalam sebulan? Itu wow. Paginya saja. Yang petang lain saya. Eh, beza kira. Lagi. Satu hari dua job lah. Tiga. Allahu akbar. Berapa gaji itu sebulan semua ni? Sebulan tu saya rasa sekitar 9 juta. 9 juta. Allah. Gaji saya pun tak seberapa. Alamak, pergi Malaysia lah kerja ni. Itulah bang, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memang betul lah, kerja kat sana pun ya seronok kan. Orang-orang sana pun juga seronok macam tu. Okey Ali, pengalaman menyenangkan sudah Ali sebutkan. Pastikan di setiap ada yang menyenangkan pasti ada yang tak menyenangkan ya, atau pengalaman pahit lah. Pengalaman pahit apa yang didapat daripada Malaysia ni? Pengalaman pahit tu yang saya dapat masa kita kan kalau kerja merantau jauh luar negara tu kan pasti merasa sedih, terpisah dengan keluarga. Itu yang buat saya pahit itu time saya kerja lepas tu dapat kabar, dapat berita daripada keluarga kalau kalau bapa saya dah wafat. Innalillah. Itu yang buat saya shock tu. Allah. Jadi saya belum pernah, masa terakhir saya tak pernah jumpa dengan almarhum bapa saya. Allah, sedih sangatlah kalau macam tu kan. Memanglah orang tua lah. Aduh, saya pun teringat dengan orang tua saya nantilah. Allahu akbar. Terus apa lagi pengalaman pahit kat sana? Pengalaman pahit lagi masa dapat pos kedekut. Oh iya ke? Maksudnya tu kedekutnya maksudnya macam mana tu? Macam ni kan. Saya dulu pernah sebelum kerja roti canai, saya dapat kerja malam, kerja kedai makan. Okay. Itu memang kedekut gila kan. Itu kita nak makan tu kan. Nak makan tu dia kena sekali, lepas tu tak payah sedap-sedap. Lepas tu kalau nak minum tu minum air manis tu sekali je. Kalau nak minum dua kali dia tengok je macam tu. Okey. Tapi tak tahu sekarang kedainya masih buka atau tak. Tak berjalan. Tak berjalan sebab kedekut tu kan. Betul lah, itu pun juga pengajaran bagi kita. Kalau kita kedekut maka betul. Ya rezeki kita juga akan ya sikit lah macam tu. Betul sikit. Macam tu. Okey. Aduh, ternyata begitu ya pengalaman pahitnya. Pahit gila bang. Okey, nah setelah tinggal di sana, makanan apa sih yang paling disukai oleh Ali? Nah, yang pertama-tama makanan yang saya paling suka nih, roti canai dengan nasi lemak. Okey, saya tak dapat bayangkan saya tuh, sebab belum tahu lagi rasa dia. Sebab nih kan, sebab saya setiap pagi itu sarapannya tuh yang utama tuh kalau roti canai, nasi lemak macam tuh yang saya makan. Oh, itu setiap pagi ya. Setiap hari itu berganti-ganti, setiap pagi dengan tengah hari. Okey, jadi sebab dah tempat kerja saya jual roti canai dengan nasi lemak, nak makan apa lagi? Oh iya sih. Jadi itu yang memang tuh yang kita suka. Tapi memang sedap ya. Memang sedap. Tapi pernah coba makanan-makanan lain?
pernah coba juga. Apa apa tuh, apa tuh? Macam ayam berempah tuh kan, goreng berempah. Ayam berempah terus. Yang saya baru rasa juga nasi apa ya? Nasi kandar. Nasi kandar. Macam mana rasa nasi kandar tuh? Nasi kandar tuh dia lauknya kan bermacam juga. Dia ada yang ini saya rasa yang kari. Sedap juga. Sedap. Oh, sedap ya. Tapi memang favorit lah dekat sana tuh roti canai dengan nasi lemak lah. Allah, kenapa eh? Roti canai nasi lemak, roti canai nasi lemak. Alamak, macam mana saya nak rasa ni? Macam mana eh? Tak ada yang hantar kat sini ya. Saya nak hantar, cari nak pun. Nanti ke tempat Cak Mujib tu takut rusak aja. Sebab betul lah. Pengirimannya tu roti canai tu tak tahan macam 2 hari atau 3 hari itu tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Kalau letak dalam peti boleh tahan. Okey, tak apalah Ali, tak boleh kirim pun tak apa. Aduh, saya nak cari dekat sini pun susah sangat. Dekat Solo, Jawa Tengah ni memang sikit sangat yang jual. Ada roti mariam tapi tak sedap. Tak sama dengan roti canai tu, bezalah macam lain. Tu beza. Aha. Okey, soalan yang terakhir ni, apakah sama iklim di sana dengan Indonesia? Sama tak? Kalau musim dia sama cak, sebab sama-sama Sumatera kan. Aha, panas ke dingin ke kat sana? Kalau lebih panas sana. Oh, lebih panas. Allah. Kenapa lebih panas kat sana? Sebab kalau dekat kampung saya kan pokok banyak, jadi air terasa. Kalau kat sana tak ada pokok, jarang-jarang eh. Bangunan tinggi-tinggi je. Oh, iya betul lah. AC tu banyak kan. Aha, betul. Okay guys, mungkin kalau ada pertanyaan lagi daripada kawan-kawan, kita nak buat part 2 lagi. Tapi kawan-kawan komen lah kat bawah kan. Tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi ni dah mewakili kawan-kawan semua yang penasaran akan hal Malaysia kan. Saya memang buat sedikit saja sebab Ali ni memang sibuk sikit. Lepas ni dia akan buat sesuatu lagi tau. Kerja malam, boleh kerja tepung. Pagi. Okay. Okey Ali, mungkin ada pesan-pesan dan kesan-kesan yang disampaikan untuk subscriber saya. Sihat selalulah cak, macam biasa kan. Aha. Kita semuanya kekuatan manusia ini berasal daripada Allah. Betul. Cipta kita. Semoga kita sihat selalu, dijauhkan dari COVID-19 ini, dan semoga COVID-19 ini dihilangkan dari dunia. Dan amin. Jaga SOP tau. Amin. Insya Allah. Letaklah jaga SOP itu. Okey. Okay guys, terima kasih dah tengok video ini. Terima kasih Ali yang sudah hadir kat sini. Sudi hadir lah, kita undang kat sini ya. Buat kawan-kawan semua, siapa lagi yang akan saya undang, boleh komen dekat bawah. Okay, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga channel Abang Ali ini. Jangan lupa, channelnya apa channelnya? Nama channelnya Ali Indonesia Malaysia. Okay, daripada nama channelnya saja, Ali Indo Malaysia. Jadi Ali ini mempunyai niat untuk menyatukan Indonesia dan Malaysia supaya tidak bergaduh, senantiasa serumpun, baik semua, dan ya menjalin silaturahim ataupun silaturahmi antar kedua negara ini dengan baik. Amin. Tentunya. Amin. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.